إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم باب الآنية باب الآنية الآنية جمع إناء آنية ni maksudnya bekas-bekas jamak kepada perkataan إناء إناء jamak dia آنية dan juga awani. Aniyah jamak taksir atau jamak taqlil. Dia dua, satu aniyah, satu awan. So itu ina bekas. Wa huwa ma'rufun wa innama bawwaba laha li anna syari'a qad naha an ba'daha faqad ta'allaqat biha ahkam. So bab al-aniyah, bab bekas-bekas ni datang lepas babul miyah. Datang lepas babul miyah, bab air. Mungkinlah mungkin munasabahnya lepas babul bab air, babul miyah, maka bekas digunakan untuk meletak air. Maka dia pun bawa babul aniyah, bekas-bekas. Tahrimul akli wa syurb fi aniyati dhahabi wal fiddah. An Hudzaifah ibn al-Yaman. An Hudzaifah ibn al-Yaman رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه. daripada Hudzaifah ibn al-Yaman kata dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Jangan minum di dalam bekas adh-dhahab, emas, wal fiddah, perak. Wala ta'kulu, dan jangan kamu semua makan, fi sihafihima, dalam pinggan. Fihima, dalam sebahagian buku ditulis apa, fihima ke fiha? Ha, dalam buku yang you all lah semua ada tu ditulis apa? Fihima. Fi, ha? Fihima. Sebahagian tu fiha. Dhamir hanya mufrad saja. Tapi dalam buku kita ni fihima tak? Fi siha fihima. Fa innaha lahum fid dunya. Dan sesungguhnya ha, iaitu ha, itu pinggan-pinggan dalam fiddah atau emas dalam fiddah ni. Fa innaha lahum fid dunya, bagi mereka dekat dunia. Walakum fil akhirah, adapun untuk kamu semua itu orang Islam, fil akhirah, sewaktu di hari akhirat besok. Muttafaqun alaih. Kata wala ta'kulu fi sihafiha, dan sebahagian disebut fiha, ha, aniyah, balik kepada aniyah. Kalau disebut ha, dhamir mufrad, balik kepada aniyah lah, bekas. Kalau disebut fihima, balik kepada bekas emas dan perak. Tapi kedua-duanya tidaklah memberi kesan, kerana Allah Ta'ala dalam Al-Quran sendiri kan bila disebut wallazina yaknizuna adh-dhahab, orang-orang yang menyimpan adh-dhahab kan, mah wal fiddah, la yunfiqunaha, dia tidak menginfakkan ha, dhamir mufrad. Balik kepada hak refer yang awal, awal adh-dhahab wal fiddah, balik kepada refer kepada yang awal. So dua-dua pun tak ada masalah. Fihima fa innaha lahum fil dunya, kerana dekat dunia ni untuk habuan orang-orang kafir lah, atau orang-orang yang enggan, atau orang yang tak mau ikut Al-Quran dan Sunnah,
maka mereka pakai pinggat ataupun ingkar, maka dekat dunia untuk mereka, walakum fil akhirah, adapun untuk orang Islam ni dekat hari akhirat. So bekas, dia sebut tentang bekas pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekas ni daripada ma'dan ataupun daripada julud. Bekas daripada ma'dan. Ma'dan ni daripada sumber bumi lah, besi ke apa whatever lah semua dan sebagainya, termasuklah emas dan perak dan sebagainya. Dan juga bekas juga dibuat daripada julud, iaitu kulit. So sebab tu bab kita ni datang dalam dua penjelasan. Satu, hadis berkenaan tentang aniyah, itu bekas yang diperbuat selain daripada kulit. Kemudian nanti datang pula hadis tentang masalah kulit. So hadis pertama dan kedua tentang masalah aniyah daripada zahab ataupun fiddah, emas dan perak. Kemudian datang lepas hadis berikutnya tentang masalah kulit. Kemudian di akhir bab ditutup lagi dengan bab aniyah lagi. Dengan di akhir bab ditutup dengan babul aniyah, nanti kita akan sebutkan. Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, dia dan bapaknya merupakan sahabian, merupakan dua-dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dua-duanya pernah terlibat dalam perang Uhud. Hudzaifah ibn al-Yaman sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibn al-Yaman ni terkenal sebagai penyimpan rahsia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terkenallah bahawasanya nama-nama yang diberitahu kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu orang-orang munafik. So Hudzaifah ibn al-Yaman, padanya ada nama-nama yang disebut tentang mereka itu sebenarnya munafik. Tapi sudah tentulah dia tidak mengeksposkan nama-nama itu. So, sebab tu rahsia. Lepas Nabi wafat, Dato' Umar kan selalu dia tengok kalau sekiranya Hudzaifah tak salat belakang orang tu, dia pun tak salat. Sebab takut munafik kan. Saat ni Hudzaifah ibn al-Yaman meninggal dalam sebut 40 malam lepas kewafatan Uthman radhiyallahu anhu. Itu Hudzaifah ibn al-Yaman. So hadis menceritakan kepada kita datang larangan tentang la tashrabu wa la ta'kulu, jangan kamu makan ataupun minum dan makan. La tashrabu wa la ta'kulu. Bila sebut la ta'kulu wa la tashrabu atau la tashrabu fi aniyah atau la ta'kulu, maka la an-nahyu litahrim, maka pengharaman ataupun nahyu larangan itu membawa hukum larangan, membawa hukum haram. Maka haram dalam hadis ni la tashrabu, jangan kamu minum fi aniyati dhahabi wal fiddah, dalam bekas emas ataupun perak, wudan dan perak. Wala ta'kulu, dan jangan makan fi sihafihima, itu dalam sihafihima, itu pinggan sihafihima. Ini sahfah lah, jamak perkataan sahfah. Sahfah ni pinggan, ataupun kalau tengok dalam kamus Arab, sahfah ni boleh makan sebanyak lebih kurang 4 ataupun 5 orang. Talam kan? Sihafihima, so maksudnya bekas yang besar, boleh makan dalam lebih kurang 4 ataupun 5 orang. Itu sihaf, apa nama, sahfah. Dan bila disebut sahaf, sahfah atau sihafihima, maka secara umumlah aniyah tu umum bekas air, dan sahfah tu pinggan ataupun bekas-bekas yang digunakan untuk makan. Maka larangan dalam hadis ini an-nahyu anil akli wa syurb, larangan daripada makan dan minum dalam bekas emas dan perak dan pinggan-pinggannya lah. Kemudian kita tahu disebutkan tadi bahawasanya an-nahyu yaqtadi tahrim wal mana', pelarangan adalah memberi faedah, hukumnya adalah haram dan tegahan. Anna al-hukma 'am fi haqqi ar-rijali wan nisa', kemudian hadis ni umum, maka meliputi lelaki dan perempuan, meliputi lelaki dan perempuan. An-nahyu 'an isti'malihima fil akli wash-shurb ya'um isti'malihima li ayyi manfa'atin illa ma udhina fihi mimma sayati bayanu insyaallah. Dan bila disebut larangan daripada menggunakan kedua-duanya fil akli wash-shurbi, dalam makan dan minum,
meliputi ya umum kepada juga semua jenis penggunaan dan manfaat. Disebut tentang makan dan minum. Maka daripada makan dan minum itu, ulama qiyaskan atau mengumumkan semua penggunaan emas dan perak. Dan apa penggunaan dalam bab yang lain, manfaat-manfaat yang lain. Melainkan akan datang penjelasannya lebih insya-Allah. Idza kana isti'maluhuma haraman wa huwa madhinnatul hajah wal ibtidhal fattikhadhuhuma awani zinatan wa tuhfan mithluhu fit tahrim wa aula. Dan apabila disebutkan penggunaan kedua-dua emas dan perak itu haram, wa huwa madhinnatul hajah, dan dia tempat yang maksudnya makan dan minum ni adalah suatu perkara yang sangat diperlukan oleh manusia. Maka kalau disebut penggunaan dari sudut makan dan minum itu diharamkan, maka lebih-lebih lagi lah kalau dalam bab-bab yang lainnya juga, min babin aula. Dalam bab yang lain lebih-lebih lah lagi pengharamannya. Kalau makan dan minum tu sendiri diharamkan ataupun ditegah daripada menggunakan bekas emas dan perak, maka disebut makan dan minum, dia tak sebut yang lain. Tapi bila disebut makan dan minum, itulah yang utamanya bagi satu orang manusia, iaitu satu perkara yang sangat diperlukan, makan dan minum. Maka kalau sekiranya bab yang lain yang tidak melibatkan makan dan minum, maksudnya tak lebih penting daripada makan dan minum, maka hukumnya sama. InsyaAllah akan datang. Sihati. Majoriti ulama' begitu hujahnya. Maksudnya kalaulah diharamkan makan dan minum, maka bab yang lain selain daripada makan dan minum lebih utama untuk hukumnya haram, penggunaan emas dan perak. Kerana macam disebutkan tadi, makan dan minum itu adalah hajah, suatu keperluan yang mendesak. Maka tak digunakan, tak boleh pakai emas dan perak walaupun benda tu sangat diperlukan. Maka bab yang lain lebih utamalah untuk diharamkan penggunaannya. Laisa fil hadithi ibahat isti'mali awani dhahab wal fiddah lil kuffar fid dunya wa innamal maqsudu bayan halahum wa ma hum alayh wa illa fa innahum mukhatabuna wa mu'adzabuna ala usulin syari'ah wa furu'iha. Hadis ini bukanlah maksudnya boleh, harus bagi orang kafir menggunakan bekas makan daripada emas dan perak. Maksudnya orang kafir pun sebenarnya haramlah. Tetapi dia menjelaskan bahawasanya begitulah orang yang ingkar atau orang-orang yang apa nama di dunia oleh orang-orang kafir, dia sifatnya dia menggunakan begitu. Maksudnya sifatnya dia ni, orang kafir ni suka makan dengan emas dengan perak ni. Walaupun sebenarnya ialah secara umumnya orang kafir ni pun sebenarnya tak boleh lah buat benda Islam tak bagi, kan? Tinggal lagi kita tak bahas lah. Kita tak bahas lah, oh orang kafir biarlah dia minum arak, biarlah sebab dia kafir. Sebenarnya kafir juga tak boleh buat demikian, kerana mereka juga hamba Allah yang wajib beriman kepada Allah dan Rasul. Tinggal lagi, oleh kerana orang kafir ni sebenarnya daripada usul syariah sendiri, tauhid ni tu sendiri masalah. Maka sebab tu kita kata orang kafir ni sebenarnya bila sebut orang kafir, maksudnya lebih utamalah dia tu memanglah ingkar kepada perintah Allah Ta'ala. Maka dia buatlah apa benda yang orang Islam tak dibenarkan buat, itu sebenarnya dia pun tak boleh buat. Tapi oleh kerana dia tu sebenarnya dari sudut akidah sendiri pun, dari sudut asas sendiri pun dah ingkar kepada perintah Allah, maka sifatnya begitulah. Maka dia buatlah apa yang tak diperintahkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bukan nak bagi tahu mereka boleh, tapi nak bagi tahu mereka tu begitu sifatnya. Maka sebab tu dibagi tahu tadi bahasanya fa innaha lahum fid dunya. Maksudnya kat dunia ni okey, depa boleh ambil, maksudnya depa boleh buat, tapi hari akhirat besok kenalah. Ha, kan? Maksudnya hari waktu dunia dia ingkar kepada perintah Allah Azza wa Jalla, Allah bagi dia ingkar atas pilihan dia. Pada hari akhirat tak ada nasib lah, tak ada habuan lah. Tapi untuk orang Islam ni, hari waktu dunia ni tak boleh lah. Sebab dia kata dekat dunia ni panggil orang kafir lah yang buat demikian. Adapun untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, maka untuk dia pada hari akhirat besok. Maka semua benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka sebahagian disebut dia boleh menikmatinya waktu hari akhirat besok.
Adapun waktu dunia dia tak dibenarkan kerana perintah Allah Azza wa Jalla. Amal muslimun al-muttaquna, adapun orang Islam yang bertakwa kepada Allah Taala, fijtinabiha fa innahum yatamatta'una biisti'maliha fil akhirah. Adapun orang Islam akan menikmati penggunaannya itu di hari akhirat besok. Jazaan lahum ala tarkiha fid dunya, sebagai balasan untuk mereka kerana mereka meninggalkannya di dunia atas taat kepada perintah Allah dan atas memohon ataupun yang diharapkan adalah pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan bagi pada hari akhirat besok. Dan itu lebih utamalah. An-nahyu wa tahrimu an isti'mali awani adh-dhahabi wal fiddah, pengharaman, larangan daripada menggunakan bekas-bekas emas dan perak dan mengambil ittikhadhiha am, dan penggunaannya itu secara umum, sawa'un kanat zahaban khalisan aw fiddatan khalisah, sama ada emas secara emas keseluruhannya 100% emas ataupun perak secara keseluruhannya, aw mumawwahan aw mudabbaban bihima, ataupun yang disador ataupun yang disalut emas, aw ghairi zalika min anwa'it tajmil wat tahliyah, dan apa-apa semua bentuk kecantikan dan sebagainya atau hiasan, maka pengharaman ataupun larangan dalam hadis ini umum. Maka kita dalam bab aniyah ni dalam bab aniyah bekah ni secara umum tiga penggunaan lah, emas dan perak yang digunakan untuk kita simpan ataupun kita nak gunakan untuk harta kan, hak tu kita simpan, hak tu haruslah untuk lelaki dan perempuan, untuk lelaki dan perempuan harus menggunakannya. Yang kedua, penggunaan emas dan perak dari sudut perhiasan hilyah, dari sudut hilyah perhiasan. So perhiasan ni secara umumnya majoriti ulama kaedahnya harus untuk perempuan emas dan perak, untuk lelaki harus menggunakan perak. Di sebahagian pandangan ulama, walaupun boleh menggunakan perak tapi tidak semua penggunaan untuk lelaki. Emas dan perak secara umumnya untuk perempuan boleh belaka, tak ada masalah, untuk perhiasan. Untuk lelaki emas tak dibenarkan untuk perhiasan. Untuk lelaki boleh menggunakan perhiasan perak seperti khatam, iaitu cincin dan yang seumpama dengan cincin, tapi tak boleh penggunaannya secara umum meluas. Maksudnya hanya mungkin cincin dan yang seumpama cincin saja. Yang lain tak dibenarkan juga sebahagian pandangan. Maka itu yang kedua. Yang ketiga, penggunaan emas dan perak selain daripada yang dua yang disebutkan atas, iaitu contoh aniyah, iaitu bekas makan dan minum. Maka bekas makan dan minum adalah haram untuk lelaki dan perempuan menggunakannya. Bekas makan dan minum untuk lelaki dan perempuan haram penggunaannya. Untuk selain daripada makan dan minum, sebagian ulama menghukumkan boleh, sebagian ulama menghukumkan tak boleh. Satu secara umum, satu secara umum. Hadis ni tentang apa nama Hudzaifah ni tadi diriwayatkan oleh Abdul Rahman ibnu Abi Layla. Kisahnya satu hari Hudzaifah ibnu Yaman ni dibawakan ataupun minta untuk kas digunakan untuk saya tak ingat wuduk ataupun penggunaan, dia minta satu bekas air atau satu bekas. Maka dibawakan kepadanya bekas daripada apa nama emas atau perak, kemudian dia campak bekas tersebut, kemudian dia sebut hadis inilah, iaitu la tasrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah fa innaha wala taqulu fi sihafihima, jangan kau minum dalam bekas emas dan perak dan jangan kau makan dalam pinggan daripada emas dan perak, fa innaha lahum fil akhirah afid dunya wa lakum fil akhirah.
So dia dibawakan kepadanya bekas emas dengan perak. So hak tu dia campak lah. Dan kenapa dia campak? Kerana dia ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sebut tadi tentang masalah penggunaan tadi. Ulama khilaf tentang penggunaan emas dengan perak ni dari sudut selain daripada makan dengan minum. So makan dengan minum ni umumlah. Makan dengan minum ni semua perkara, semua bahan-bahan yang yang digunakan untuk makan dengan minum, maka hukumnya masuk dalam hadis ni lah. Semua bekas ataupun apa saja alatan yang digunakan untuk makan dan minum, maka hukumnya adalah haram penggunaan emas dan perak. Pinggan, piring, cawan, gelas, sudu, garpu, pisau, maka semua ni adalah haram menggunakan emas dengan perak. Mungkin kalau sekiranya kita pergi mungkin hotel-hotel dan sebagainya, mungkinlah mana-mana tempat dan sebagainya, kalau kita tahu itu daripada perak, maka tak boleh pakai. Dan bagi tahu pula kepada orang tu, ni tak boleh pakai, ni perak. Kalau emas pun sama. Mungkin ada di kalangan kita ni emas tak ada lah kot, tapi mungkin perak mungkin ada. Kita pun wallahualam lah, kadang-kadang kita pun mungkin kita pun tak tahu nak beza antara emas dengan perak, antara perak ataupun besi dan sebagainya. Wallahualam lah, kalau kita tahu itu perak maka tak boleh lah. Kalau kita rasa dia tu bukan perak dan itu besi dan sebagainya, itu okey. Tapi kalau kita tahu tak boleh. Emas biasanya penggunaannya mungkin orang kaya-kaya lah. Emas mungkin orang kaya-kaya ataupun istana. So istana raja dan sebagainya, kemungkinan dia punya pinggan mangkuknya dan sudu garpunya daripada emas. So hak ni tak dibenarkan. So kalau sekiranya mana-mana yang tahu, mana-mana yang tahu orang-orang kaya yang menggunakan demikian, maka wajib bagi tahu. Kalau dia itu tahu maksudnya raja dia tu menggunakan emas dengan perak dalam bekas makan dan minum di istana, maka wajiblah bagi mufti, orang yang paling dekat lah kan, untuk menegur dan bagi tahu bahawasanya ianya diharamkan oleh Islam. Dengan hadis yang kita sebutkan tadi tu. Para ulama sebut tentang illah, kenapa diharamkan menggunakan emas dengan perak. Illah ni pun juga, illah ni juga boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Sebahagian illah mungkin kita tahu dan sebahagian illah mungkin kita tak tahu. Mungkin secara zahirnya yang disebut oleh banyak ulama adalah disebabkan khuyala, sombong. Disebabkan khuyala atau al-fakhr, kebanggaan. So orang-orang yang menggunakan pinggan emas dan perak pada kebiasaannya mungkin nak tunjuk kekayaan. Mungkin dia tu sombong ataupun mungkin nak tunjuklah kepada orang yang dia tu mampu. Maka dia pun pakai emas dengan perak. Maka hak ni illah yang dinyatakan oleh para ulama. Kenapa dia diharamkan? Sebab khuyala ataupun al-fakhr. Sebahagian kata kerana boleh menyebabkan orang miskin terguris. Kerana boleh menyebabkan orang yang tak berkeupayaan ataupun orang miskin, bila dia nampak dia rasa kan, tak tahulah kan, terguris ke apa ke kan. Mungkin dia rasa dia pergi dia jemput, nak tunjuk kat aku dulu tu. Tapi illah ni boleh jadi betul, boleh jadi tak betul lah. Kerana dia tak ada satu orang kata garis panduan. Betul ke orang miskin terasa hati? Ada orang miskin tak terasa hati, dia rasa seronok lah sikit sebab orang orang menjamu dia dengan begitu kan. Mungkin dia rasa dia dimuliakan, boleh jadi kan? Boleh jadi. Tapi disebut oleh ulama gitulah illahnya. Tapi illah tu tidak kukuh lah. Mungkin nak kata khuyala tu mungkin boleh lah. Khuyala ataupun apa nama kebanggaan tadi tu, tu boleh jadi. Sebagai ulama kata bahasanya kita tak tahu apa illah dia. Maka tak abudi. Tak tahu apa illah sebenarnya. Kenapa tak boleh guna emas dengan perak dalam aniyah bekas makan dan minum? Sebagai ulama menyebutkan bahasanya letak tempat pada letak sesuatu pada bukan tempatnya. Emas dengan perak ni digunakan untuk mata wang, digunakan untuk selain daripada
guna benda-benda macam ni lah. Membazir. Tak sepatutnya emas digunakan untuk cawan. Kerana emas tu, kalau dah hang kaya sangat, orang miskin banyak lagi. Kan? Ambil emas tu atau duit tu, bagi ke orang miskin. Sedekah pada jalan Allah. Bagi kepada orang yang memerlukan. Senjata api lah dan sebagainya. So, itu membazir. Masuk dalam saraf. Membazir ataupun masuk dalam tak sepatutnya. Dia pergi bazirkan hartanya dalam bab yang tak sepatutnya. Itu pun makul juga lah. Boleh masuk akal juga lah kan. So, tapi Allah lah yang jelasnya mungkin sebab kesombongan lah. Mungkin sebab tak nak menunjukkan ataupun nak mengelakkan daripada perkara tersebut. Kerana berlaku oleh kerana Nabi sebut ni, maka maksudnya apa? Maksudnya berlaku pada zaman Nabi penggunaan emas dengan perak dalam makanan dan minuman ni oleh orang kafir. Oleh orang kafir dan oleh raja-rajanya ataupun oleh pembesar-pembesarnya. Maka diingatkan oleh Nabi SAW la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Jangan minum dalam bekas air emas dan perak. Kata Ibn Taymiyyah, kala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, naha sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi melarang anil akli wa syurb, daripada makan dan minum dalam bekas emas dengan perak, li'annahuma, kerana kedua-duanya, aghlabul af'al wa fi tathhiri minha, dan penggunaan-penggunaan yang lain sama ada kita gunakan untuk tathhiru minha, nak gunakan untuk bersuci dan sebagainya, waqtihal wal tisbah, nak guna untuk mandi, nak guna untuk jadi bekas celak ya, dan sebagainya. Wa nahwi dhalika li'anna dhalika madhinnatu saraf, itu yang demikian itu saraf. Saraf ni macam membazir. Saraf. Kemudian fisti'amali an-naqdain, iaitu saraf dari sudut penggunaan naqdain. Naqdain ni maksudnya di-refer kepada emas dengan perak lah. Sebab tu dipanggil nuqud, emas, duit, naqd atau mata wang. Wa fi ghairi ma khuliqa laha, dan dibuat itu maksudnya kita pergi gunakan dia dengan cara yang emas dengan perak itu tak dicipta untuknya. Emas dengan perak tu tak dicipta untuk jadi bekas makan dan minum. Dia untuk naqdain tadi tu. Wallahu la yuhibbul musrifin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membazir. Al-musrifin. Wa mazinnatul khuyala, dan ia tempat kesombongan. Al-khuyala. Wal-kibar, dan besar diri. Lama fi dhalika fimtihaniha wa mazinnatul faqr wa kasr, dan disebut juga lah menyebabkan fuqara, orang-orang fakir mungkin terasa hati dan sebagainya. So itu disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Maka kalau ditengok kepada jumhur ulama, majoriti ulama menyatakan bahawasanya seluruh penggunaan sama ada makan dan minum dan selain daripada makan dan minum adalah hukumnya haram untuk menggunakan emas dan perak. Maksudnya apa? Semua sekali ya. Semua sekali selain daripada makan dan minum pun tak dibenarkan. Mungkin dia pakai rantai ke, ataupun mungkin dia pakai jam tangan ke, mungkin dia pakai pen ke, mungkin dia pakai gigi ke. Walaupun demikian, fuqaha menyatakan melainkan kalau sekiranya ada hajat. Ada hajat. Maksudnya ada keperluan. Kalau sekiranya ada keperluan. Emas tak ada isu lah. Emas ni ulama haramkan lah. Emas tak ada isu. Tinggal lagi yang jadi khilaf ni tentang masalah perak. Yang jadi khilaf tentang masalah perak ni. Kenapa jadi khilaf tentang masalah perak? Sebelum tu kita baca hadis yang kedua tu daripada Ummu Salamah. Iaitu disebutkan tentang illah. Hadis pertama tadi, sebagai ulama kata illah ni yang disebutkan. Fa'innaha lahum fi dunya. Sesungguhnya ianya untuk mereka di dunia, ada pun untuk kamu hari akhirat. Sebab ulama kata itu illah dia. Sebab ulama kata itu illah dia. Kenapa illah pengharaman? Kerana untuk orang kafir atau orang kafir pakai. Ada pun untuk orang Islam hari akhirat. Sebab ulama kata itu bukan illah, itu nak bagi tahu keadaan yang berlaku. So keadaan yang berlaku ialah orang kafir duk pakai, maka kita pada hari akhirat besok boleh pakai. Ada pun dekat dunia tak boleh. Datang daripada hadis yang kedua tu, wa'an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam.
Kata Rasulullah SAW dari hadis Ummi Salamah, Ummul Mukminin, alladhi yashrabu, orang-orang yang minum. Dalam sebab riwayat Muslim, alladhina ya'kulu wa yashrabu, orang yang makan dan minum. Dan riwayat ni, yashrabu fi ina, minum dalam siapa-siapa, orang-orang yang minum dalam bekal al-fiddah perak, innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Sesungguhnya hak nak melegak dalam perut itu neraka jahannam. Yang melegak dalam perut itu adalah neraka jahannam. Muttafaqun alaih. Yujarjiru al-jarjarah sautun jar' al-insan lilma. Jarjar ni kalau kita minum kan, bunyi tu yujarjar. Ah, gogok tu bunyi. Kau kan gogok eh. Minum tu. Bubuh mikrofon kat sini dia ada dengar ada bunyi ke tadi. So orang minum kan bunyi kan. Kedeguk tu. Ah tu yujarjar. Jarjarah sautul jar' al-insan lilma wa jarjar fulan al-ma. Kita sebut jur'ah kan. Jur'atan min ma, satu teguk, teguk. Ah tu bunyi tu. An-nar, apilah neraka jahannam. Jahannam minal juhumah wahiyal ghalizah. Jahannam tu dinamakan jahannam kerana kedalaman dasarnya. Dinamakan jahannam kerana jauhnya dia punya dasar tu. So neraka jahannam paling bawah sekali. So lagi bawah lagi kedalaman dia tu dipanggil jahannam, naru jahannam. So dalam hadis Ummi Salamah ummul mukminin, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hind bintu Abi Umayyah, isteri kepada apa nama, Abu Salamah, ketika mana dia hijrah dekat Habsyah dengan Abu Salamah suami dia. Kemudian suami dia meninggal, kemudian Nabi pinang dia. Yang tu yang Nabi ajar hadis tentang apa tu? Apa hadisnya? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia suami dia meninggal. Kemudian Nabi ajarkan dia doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah kita milik Allah, kepada Allah kita kembali. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang aku hadapi ini, ganti dengan lebih baik. Ganti dengan lebih baik. Maka sudah tentu dia dapat yang lebih baik itu daripada suami dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pinang dia. Maka Ummul Mukminin Hind bintu Abi Umayyah meninggal dekat apa nama Baqi'ah, ditanam dekat perkuburan Baqi'ah. Juga di kalangan isteri Nabi yang alim, alimah, isteri Nabi yang faqih. Dan dia meriwayatkan hadis ni. Dia meriwayatkan hadis alladhi yashrabu fi ina'il fiddah, orang-orang yang minum dalam bekas perak, innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Maksudnya dia meneguk neraka, dia meneguk api neraka jahannam. So hadith tahrim syurb, tahrim pengharaman minum dalam bekas perak seperti yang sebelumnya dan seumpamanya emas juga. Wa nusus syariah kasiran ma tadhkuru syai'an wa tadhkuru mithlah. Dan bukan bermaksud hadith ni kata perak maksudnya emas tak masuk. Dalil yang lain ada emas. Ha, ni perak. Kemudian disebut tentang ancaman al-wa'idu syadid ala syaribi fi ina'il fiddah. Ada ancaman yang sangat-sangat berat, syadid. Maka hukum bila hadis ataupun bila sesuatu perbuatan diancam dengan neraka jahannam ataupun diancam dengan azab yang pedih, maka hukumnya berdosa besar. Hukumnya berdosa besar. Maksudnya bukan benda, bukan kecil benda lah. Minum dalam bekas atau makan dalam bekas emas dengan perak, dosanya besar kerana diancam dengan neraka jahannam, iaitu al-wa'id syadid bagi orang yang minum dalam bekas perak dan yang seumpamanya emas. Fa inna adzabahu ghalidha syadid, dan azab Allah tu sangat ghaliz, syadid, sangat sangat berat. Fa innahu birtikabi hadhihi al-ma'siyah, kerana orang yang buat maksiat ini maka dicampak dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Maksudnya berat benar lah makan dalam pinggan emas ataupun dalam bekas emas ataupun perak. Termasuknya dia pergi masak kari dalam periuk emas. Dia pergi buat air minuman dalam teko emas.
dan hadis isbatil jazaa fil akhirah wa isbati adzabin nar yaumil qiyamah, mengisbatkan adanya azab Allah pada hari akhirat dan azabnya neraka. Wa fihi annal jazaa yakun muwafiqan lil amal, fa hadha alladhi atba'u nafsahu hawaha, dan dia punya apa nama, dia punya balasan itu neraka oleh kerana orang ini layaklah kerana degil sangat dan ikut hawa nafsu waktu kat dunia. Maka dicampak dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Okey, so hadis ni pelengkap kepada hadis yang pertama lah, iaitu pengharaman makan emas dengan perak ni. Tinggal lagi macam kita sebutkan. Okey, macam ni. Kita sebut tadi ulama khilaf tentang penggunaan selain daripada makan dan minum. Makan dan minum tak ada khilaf. Makan dan minum dengan bekal emas dengan perak haram. Walaupun sebenarnya ada juga penggunaan. Nah, berikutnya kita akan masuk nanti bekas yang bercampur dengan sado ataupun yang di ada unsur dalam tu kan. So hak ni ulama khilaf tentang masalah mana perak. Okey, tak apalah, sebelum tu kita masuk yang bekas, yang bekas ni. Okey, bekas ni ada ada jenis lah kan. Satu, bekas yang memang dibuat daripada emas dengan perak, tak, itu semua dah jelas daripada hadis. Bekas yang dibuat daripada emas dengan perak jelaslah daripada hadis, memang haram belaka lah, tak boleh dipakai. Kemudian makhlut, yang kedua, bekas yang dicampur dengan emas dengan perak. Makhlut maksudnya penciptaannya, bahan buat bekas tu ada di dalamnya emas ataupun perak sekali dengan bahan yang lain. Apa-apalah, dia ambil besi kemudian dicampur sikit dengan perak. Dia ambil satu mungkin besi kemudian dicampur sikit dengan emas. Hak ni banyak ke sikit ke haram. Banyak ke sikit dengan haram. Kerana hadis umum. Hadis umum. Jangan makan dalam bekas emas dengan perak. So termasuk di dalamnya yang banyak ke, yang sikit ke, masuk sekali. So makhlut. Pengharaman secara mutlak, maksudnya pengharaman juga kepada juzuk-juzuknya. Pengharaman secara mutlak juga masuk pengharaman secara juzuk. Apa maksud dia? Pengharaman babi. Maksudnya daripada kepala sampai ekor haram. Bukan daging babi saja, tetapi daripada kepala sampai ekor haram. Maka bila Nabi sebut tentang penggunaan emas dalam inak, dalam bekas diharamkan, maksudnya pengharaman tu umum. Maksudnya kalau ada tangkainya daripada emas, hak ni semua besi, tangkainya emas, haram jugalah. Ataupun tangkainya besi, hak ni emas, sama juga. Ataupun macam kita sebut tadi, campur tadi tu. So samalah, sebab hukumnya haram dan keumuman yang Nabi sebutkan tadi tu. Yang kedua, mudabbab. Yang kedua, bekas emas ataupun perak yang mudabbab, yang ditampal. Yang ditampal dengan emas ataupun perak. Datang nanti akan datang hadisnya, itu hadis yang belakang sikit, tentang bekas pecah. So bekas yang pecah, bekas yang pecah ataupun pinggan ke apa ke, berlubang kat bawah ni, kemudian mudabbab ditampal. So ditampal dengan emas dan perak, ataupun ditampal dengan emas ataupun ditampal dengan perak. Ha, mudabbab. So hak ni boleh tak boleh? Ulama jumhur kata tak boleh juga melainkan lil hajah. Tak boleh melainkan lil hajah. Kalau ada keperluan. Dan keperluan ni apa? Ha, kan? Keperluan ni apa? Pada zaman Nabi, tak macam zaman kita. Zaman kita dah tak ada keperluan dah. Zaman kita tak ada keperluan. Kenapa zaman kita tak ada keperluan? Ni, bekas ada kaca boleh, bekas ada plastik boleh, plastik lembik boleh, plastik keras pun boleh. Bekas daripada, banyaklah bekas daripada bahan-bahan selain daripada emas dan perak. Maka tak ada isu dan tak ada darurat dah pada zaman sekarang. Kan? Tapi pada zaman Nabi,
mungkin bahannya ada tak banyak, mana ada plastik zaman dulu. Maksudnya mana ada plastik macam sekarang penggunaannya. Maka yang ada emas dan perak, dia lebur kan, kemudian dia tempik bawah tu. Ha, maka mudabbab. Walaupun jumhur kata tak boleh, sebab asalnya tak boleh. Sebab kita sebut tadi keumuman hadisnya kata umum tak boleh. Tetapi indal hajah berdasarkan hadis yang tadi tu. Indal hajah berdasarkan hadis yang akan datang lah di belakang sikit. Lepas bab kulit, kemudian datang lagi bab menampal. Ha, so mudabbab yang ditampal, maka jumhur kata tak boleh. Tetapi indal hajah, jumhur sama ada hajat ataupun ghir hajat pun tak boleh. Cuma sebahagian ulama menyatakan boleh dengan hajat yang disebutkan tadi tu. emas bilfiddah ditampal dengan perak, sebahagian ulama kata, sebahagian ulama membenarkan fiddah kerana kaedahnya al-aslu fiddahab, asal dalam emas haram, tapi asal dalam perak harus. Asal dalam emas haram, asal dalam perak harus. Penggunaan emas dalam bekas-bekas ni semua asalnya haram. Nanti datang lagi hadis tentang masalah apa nama. Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan bahawasanya emas umumlah, bekas minum makan emas dengan perak ni tak boleh. Tapi selain daripada penggunaan bekas makan dan minum, boleh berlaku. Syekh Al-Albani rahimahullah, dan juga dinakalkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dengan dalil bahasanya satu, ada satu hadis tak kita akan masuk ni bab tu. Nabi kata ila'bu biha la'ban, bila ditanya tentang emas, Nabi suruh pakailah perak. Perkataan apa Nabi sebut la'ban tu asalnya mainlah, ila'bu mainlah, dengan maksudnya pakailah perak tu. Walaupun sebagai ulama kata hadis ni sebenarnya pada permulaan adalah pengharaman emas kepada perempuan, termasuk perempuan. Pengharaman emas termasuk lelaki dan perempuan pada zaman awal. Kemudian sebab tu Nabi sebut tentang masalah perempuan ni, maka dia kata pakailah emas, whatever lah, pakailah emas tu. Maka dia kata hadis tu disebabkan pada permulaan emas tu diharamkan untuk perempuan juga. Kemudian barulah berikutnya diharuskan bagi perempuan. Maka bila diharuskan bagi perempuan, hadis tu merujuk kepada itu. Tapi Syekh Al-Albani dan sebagainya ulama yang bersama dengannya menerima bahawa hadis tu umum. Maksudnya perak pakailah. Perak boleh pakai. Kemudian hadis khatam, hadis cincin. Maka sebab ulama kata boleh. Kalau bekas ni kalau dimudabbab dengan perak pun tak ada masalah. Kerana kalau kita pakai cincin emas, cincin daripada perak. Dia pakai cincin apa? Perkara dia minum. Faham tak? Lawak sikit lah. Tapi lawak sebut. So kalau kita minum dah bekas yang bukan perak kan, ma? Tapi kita pakai cincin perak. Bismillah. Boleh ke tak boleh? Cincin. Jemur jawab, tak boleh, tak aci lah macam tu. Kerana hak tu tak masuk dalam bekas. Hak tu cincin yang dibenarkan, tak termasuk dalam bekas atau minum yang digunakan dengannya. Walaupun itu hujah-hujah sebagai ulama lah kan. Sudu dalam bab makan dan minum tak boleh. Jelas. Makan dan minum emas dan perak tak boleh. Selain daripada tu yang khilaf tu. Selain daripada makan dan minum. Apa-apa saja contoh ni tadi. Tapi sebenarnya sebagian ulama yang jelasnya malbus, yang dipakai tak dibenarkan, yang dipakai pada badan tak dibenarkan. Termasuknya ni, kalau daripada perak, maksud kalau kita pakai, maksudnya kita pakai malbus yang dipakai tak dibenarkan. Sebab penggunaan, maksud penggunaan tu apa dia? Maksud penggunaan yang kita pakailah. So benda-benda yang bersangkutan tak dibenarkan. Ummu Salamah, hadis yang dinyatakan yang kedua tadi, Ummu Salamah kata siapa yang minum dengan bekas fiddah perak, maka dia minum api neraka. Ummu Salamah juga ada bekas jul-jul, ada bekas yang disimpan rambut Nabi daripada perak. Ummu Salamah. So Ummu Salamah dia ada jul-jul min fiddah. Jul-jul tu satu bekas yang disimpan rambut Nabi. Maka bila orang ada sakit ke datang kat dia, dia bagi rambut tu.
untuk tabarruk. Maka bekas yang ada pada Ummu Salamah tu, maka sebagai ulama kata yang tadi tu, selain daripada makan dengan minum, boleh. Kerana Ummu Salamah yang meriwayatkan hadis tak boleh waktu minum tu, dia ada bekas perak yang menyimpan rambut Nabi tadi tu. Dan kaedah ni kan kita tahu bahawa orang yang meriwayatkan hadis adra, orang yang meriwayatkan hadis lebih tahu apa yang diriwayatkan. Maksudnya dia tahu bahawa hukum minum dan makan tak boleh, tapi dia guna satu bekas yang menyimpan rambut Nabi tu dengan bekas perak. Maka ulama guna hadis tu menunjukkan selain penggunaan daripada makan dan minum boleh. Tentang masalah perak ni, oleh kerana macam kita sebutkan tadi, hadis-hadis penggunaan perak tu sendiri, bahkan ulama sebut khatam untuk lelaki, khatam cincin daripada perak dan yang seumpama cincin. Apa maksud seumpama cincin? Tak tahu. Umum pula tu dah. Seumpama cincin mungkin jam tangan lah, mungkin. Ataupun lantai. Orang lelaki boleh pakai lantai? Ha, udah. Orang lelaki boleh pakai lantai lah. Ada dalil lah. Ha? Hukum tashabbuh bin nisa, menyerupai perempuan. Ni agak-agak menyerupai perempuan ke tak? Tak. Ha, tu kan. Apa tu? Dia punya tali tu kan kecil sikit. Perempuan biasa tali dia kecil sikit. Kan, lelaki tali dia besar sikit. Kata lelaki punya jam macam perempuannya. Dia punya tali tu kecil sikit. Dia punya kepala ni tak besar. Dia macam perempuan lah. Boleh ke tak boleh? Ha? Nampak lembut? Ha? Wallah lah. Apa dia? Dalam silver ada mas maksudnya? Server. Server komputer ada mas. So adakah itu masuk dalam penggunaan ke ataupun? Mungkin sebab itu disebutkan tadi yang malbus. Yang malbus ni maksudnya yang dipakai pada badan kita. So yang dipakai pada badan kita tu jangan daripada emas dengan perak, melainkan lelaki cincin. Kalau dia was-was, jangan pakai terus. Senang, habis cerita. Pakai daripada hadid besi. Platinum dia apa? Apa platinum tu apa dia? Emas putih apa dia? Suasa eh? Bukan eh? Emas putih apa? Emas putih emas ke tak? Udah tu pun ada perbahasan dia tak? Emas putih ke boleh dia? Namanya emas putih tapi dia bukan emas kan? Ha? Emas ke? Beli punya emas nak mampu, jual tak ada nilai. Katanya lah, saya tak tahulah. Bila nak jual tak ada nilai katanya. Emas bukan tu sifatnya. Kan? Sifat emas menilai walaupun beli dan jual. Sebab tu kata, sebab tu orang kata emas putih bukan emas. Dia emas putih lah. Yang bukan emas kan. Color emas. Tu tak ada isu lah. Yang dipanggil mudabab ataupun satu lagi lupa, matli atau mumawah. Bekas yang matli, mumawah, disadur emas dan disadur perak. Hak ni pula tengok kalau sekiranya bekas itu, kalau sekiranya yang disadur itu color, no issue lah. Color-color emas aja. Walaupun sebagai ulama kata elak kan. Sebagai ulama elak kan. Just mungkin fitrah dan sebagainya. Tapi ianya bukan emas. Ianya color emas. Itu pula tak bahas lagi. Kalau sekiranya, kalau bahan tersebut, kalau dikoik-koik-koik, keluar emas. Boleh-boleh keluar pula. Hak tu tak boleh lah, tu haram lah. Tapi kalau dah dia buat campuran tadi tu tak? Campuran. Tu sebabnya kata boleh. Tengoklah apa nama peratusannya kan, whatever lah. Tapi macam bab ni lah, bab apa, sutera kan. Nak kata kalau sekiranya peratusan sutera tulen itu sedikit nak banding dengan sutera tiruan, okey. Kalau whatever lah, tinggalkan, senang, habis cerita. Khuruj minal khilaf mustahab. Dan kerana keumuman. Kerana keumuman. So bila umum, maksudnya kau tempik ke, kau tak tempik ke, kau masukkan ke belah dalam ke, kau masuk dalam saduran dia ke, semua masuk bab lah. Semua masuk bab.
kerana keumuman. Dan kita sebut tadi bahawasanya para ulama menyatakan tak boleh semua belaka ni sebab keumuman hadis. Sebab keumuman hadis. So itu termasuk pen tadi tu. Termasuk pen dan sebagainya. So kalau pen itu, kalau sekiranya dia tak malbus, tak jenis pakai, pen itu just kita penggunaan pen tulis, kemudian dah habis. Itu saja. Maka sebagai membenarkan. Lain selain itu apa lagi? Jam tangan mas tak boleh. Haram lah. Sebab pakai. Indal hajah tadi tu. Darurat tadi tu. Indal hajah ya juz. Boleh. Sebab hajat akan mengangkat yang tak boleh kan. So bila ada hajat, baru boleh. Dan hajat tu apa dia? Hajat tu kalau sekiranya dah tak ada yang lain. So maksudnya yang tak boleh ataupun yang dah tak ada benda lain terpaksa menggunakan yang itu. Itu hajat itu darurat lah. So itu tak ada masalah. Bahan lain tak ada. Bahan lain tak ada. Yang ada mah je. Maka dipakailah. Dan ad-darurat tu qaddar bi qadariha lah. Dengan qadarnya lah. Jangan habis semua ni mah, ni mah, ni mah. Gigi mah. Gigi mah tu ke kala mah gigi tu? Ataupun dia pakai braces tu mah, perak ke apa? Braces? Besi kan? Besi. So, kalau dia tak ada berperak, boleh tak? Tak boleh yang beli RM70 murah tu. Sekarang trend budak perempuan tak ada kerja kan. Saya baru tahu rupanya. Rupanya ada trend budak-budak perempuan ni pakai braces tu. Saja. Pelik sungguh. Barulah saya teringat hadis Nabi tu. Zaman Nabi kan antara yang diharamkan mengubah ciptaan Tuhan. Antaranya merenggangkan gigi. Renggangkan gigi apa cantiknya? Lagi renggang lagi buruk. Tak. Mungkin trend pada waktu tu. Trend pada waktu tu renggang gigi cantik benar lah. Tajam-tajam Melaka lah. Boleh nampak ruang-ruang. Zaman sekarang kalau gigi tu berenggang, buruk pula. Kan? Maka mengubah ciptaan tak? Dia tak ada apa-apa, tiba-tiba nak pakai braces. Tu merepek tu, merepek. So hak tu lah tentang emang dengan perak ni. Nanti kita akan sambung lagi hadis. Ada lagi kat belakang tu yang kita sebut tadi. Hadis penama Nabi SAW tentang penama. Tapi secara umum macam tu lah. Secara umumnya begitu. Majoriti ulama' menyatakan bahawasanya tak boleh lah emang dengan perak ni. Terutama dalam makan minum tak boleh. Maka dia umum kepada semua jenis penggunaan. Semua jenis penggunaan tak dibenarkan. Kerana elahnya mungkin samalah. Ialahnya mungkin ada khuyala, ada kesombongan dekat situ. Maka diumumkan oleh kerana macam disebutkan tadi, apa dalil umum, apa dalil yang lain pun tak boleh. Kerana makan dan minum itu adalah merupakan hajat yang paling utama sekali. Maka kalau sekiranya makan dan minum itu hajat yang paling utama sekali, tak dibenarkan menggunakan bekal emas dengan perak, apatah lagi benda yang tak ada faedah ataupun benda yang lain yang tidaklah mempunyai hajat pun untuk digunakan emas dengan perak, maka tu tak dibenarkan oleh majoriti ulama. Walaupun yang disebutkan tadi mudabbab dan sebagainya, mazhab Syafi'i kata harus yang ditampal, yang ditempik, yang mudabbab tadi tu, maka mazhab Syafi'i kata harus. Walaupun apa nama demikian, macam kita sebutkan tadi, pada zaman sekarang keperluan untuk mudabbab ataupun disado dengan emas dengan perak ni dah tak ada keperluan lagi dah. Dah tak ada keperluan. Melainkan pada waktu sekarang ni mungkin khuyalak tadi tu. Melainkan pada zaman kita pada hari ini, mungkin lebih kepada orang nak menunjuk-nunjuk lah. Kalau dia punya tu emas, kalau dia punya pinggan mangkuknya daripada perak dan sebagainya, lebih kepada khuyalak. Adapun selain daripada tu, kalau sekiranya ada keperluan dan hajat, maka tidak menjadi masalah. Walaupun demikian, macam kita sebutkan tadi, ada juga di sana pandangan ulama yang meluaskan bab ini, iaitu penggunaan perak selain daripada penggunaan makan dan minum tadi tu. So katalah dia punya keychain kan, keychain daripada perak, harus, tak masalah, berdasarkan pandangan sebahagian yang tadi tu. Ataupun dia punya hatta Syekh Al-Albani dia punya pandangan bahawasanya yang tak boleh makan dan minum, tetapi kalau sekiranya rantai
bekas tu, kemudian rantainya tu daripada Perak, boleh. Walaupun itu pandangan lah. Maka hak tu khilaf di kalangan ulama tentang masalah Perak. Kerana Perak tidaklah sebab mah yang kita sebutkan tadi tu. Kerana asal Perak ni harus untuk lelaki dan perempuan. Tinggal lagi, sebagai ulama kata tak boleh dikiaskan kepada yang dengan, tak boleh dikiaskan dengan Nabi tempal tadi tu. Tak boleh dikiaskan dengan Nabi punya pedang ataupun zaman Nabi pedang punya pemegang. Mah dan Perak walaupun sebenarnya boleh, tetapi sebagai ulama kata tak dibenarkan, walaupun penggunaan macam tu pun dikira dikira tak boleh juga. Tetapi macam kita sebutkan tadi, oleh kerana dah ada hadis tu, maka ulama yang kata boleh tu, kerana dia kata bahasanya asalnya haram tak boleh, tetapi kalau sekiranya datang dalil yang menyatakan boleh, maka dalil tersebut hanya khusus bab tu saja. Maksudnya tampal tadi okey, bab tu saja. Pemegang pedang daripada emas atau perak, okey, bab tu saja. Lain tak boleh, tak boleh dikiaskan kepada benda yang lain. So ini semua pandangan-pandangan ulama tentang masalah emas dengan perak ni dalam penggunaan selain daripada makan dan minum atau bukan makan minum. Wallahu a'lam bissawab. Pernah tengok pinggan emas dengan jawapan ada yang perak ni. Hmm? Pinggan emas sama tengok lagi. Ah. Apatah lagi kalau Tuan Haji Yub kita ni pun tak pernah tengok, apatah lagi kita kan. Perak tu biasa. Lagilah aku tak pernah tengok. Sudu garpu pun tak pernah tengok daripada emas. Ha? Oh tu ada ni. So kata kalau macam pinggan tadi tu, so dia punya lining tepi tu nampak ni kalau emas tu, dan memang daripada emas. Ha, boleh curi lah. So kalau begitu keadaannya, memang elak kan. Tak tu elak kan. Sebab dah jelas emas kat situ. Kalau mungkin dikuit-kuit emas tu mau terkeluar kot, ataupun dileburkan, dapat emas kan. So tu tak dibenarkan. Allah bersawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.